Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Ajagumi Channel. Kita akan bermain game Apex Legends Mobile lagi. Kita bakal menggunakan senjata yang berbeda. Sekalian Bang Aji nge-grinding naikin level dulu guys ya, biar segera bisa main ranked match. Nah Bang Aji bakal coba pakai senjata, mungkin kali ini wingman ya, sama assault rifle atau sniper ya guys ya. Kita bakal nyobain bareng-bareng. Kita lihat gimana kekuatan wingman dan apakah gue udah semakin jago ya. Okay. Jadi yang video kemarin itu Bang Aji baru main sekali guys. Itu game kedua. Ini gue udah main 3 kali sih ya. Semoga kali ini gameplaynya bakal lebih smooth lagi ya. Nah di sini gue selalu nomor 3 guys. Gue selalu dapat ampas-ampasnya. Jadi Bang Aji bakal pakai senjata karakter yang gue dapat aja lah ya. Gue gak bakal pakai Bloodhound lagi. Kemarin gue pakai Bloodhound temen-temen ya. Kita bisa pakai Pathfinder. Gue pengen menguasai Pathfinder sih guys. Pathfinder ini adalah karakter yang bisa terbang-terbang gitu loh teman-teman. Bisa bikin kayak Flying Fox guys. Gue pengen coba nguasain ini supaya kita bisa jadi top global teman-teman ya. Gue bakal cobain. Gue belum pernah pakai ini sama sekali. Gue dari kemarin pakainya Bloodhound udah 3 kali teman-teman ya. Semoga gue bisa main jago teman-teman ya. Sekarang kita nyobain skillnya bareng-bareng. Jadi Bang Alor ini skillnya ngeluarin asap sama ngeluarin ultimate-nya itu ngeluarin roket guys, kayak red zone. Nah ini kita ya, jago nih Bang Alor-nya temennya, udah nge-kill 39 dia. Wah kita jadi champion squad guys, gue gak pernah make ya, 0-0 kill-nya ya. Nope. Kita bakal lihat bareng-bareng nih, kekuatan dari Pathfinder dan Bang Eji. Jadi sekali lagi ya, saran gue kalian pakai karakter yang... pakai karakter, pakai senjata itu SMG sih, paling kuat temen-temen ya menurut gue ya. Tapi kalau kalian bisa nyobain yang lain bagus juga sih. Menurut gue SMG paling strong sih. Gue udah nyobain ya. Karena fire rate-nya kenceng banget kalau SMG. Keterlaluan itu. Apalagi senjata yang namanya Volt gitu kan. Carbine. Itu luar biasa. Oke, let's go, let's go. Dia nanya di situ ya. Forget that. Oke, kok forget that? Mau dimana bro? Yaudah. Oke. Oh ini tandanya bisa gini ya rupanya ya. Oh, tandanya bisa diatur gitu ya. Gue baru tau bisa ditekan, guys. Gue bisa ketekan 2 kali. Kalau gitu kan gak enak gue nandainya. Oke, udah ngerti. Kita break off aja, guys ya. Kita unfollow, guys. Biar gak rebutan barang. Gue ambil yang luar aja, outdoor. Bakal ada musuh gak ya? Gue gak liat kita lagi ya. Kayaknya ada sih. Oke. Okay. Gak ada apa-apanya, Pak. Ini ada senjata. Oh, no. Friends, there is an extended energy magazine here. Level 3. Oh, ada yang nge-scan kita nih. Cepat gerak, bro. Itu ada tanda langkah, berarti ada orang sekitar sini, guys, ya. Oke. Okay. Ambil dulu aja ya. Kita... Oh, grappling-nya gini ya. Keren juga ya. Atau ada squad? Lumayan. Mesti entah punya senjata gak sih? Gak punya senjata deh, sedih ya. Syringe-nya 1 aja, gak sampai banyak. Kita barang yang gak penting kita bong-bong guys. Oke. Gue nyari wingman dulu guys ya. Ini wingman bukan? Nah, wingman. Oke, ini wingman ya. Senjata handgun tapi amunya amu edan guys. Gua nggak ada peluru lain ya, gua pakai RR ini. SMG ini kuat banget ya. Karakter satu ini lincah banget guys ya, bisa manjat-manjat kan, bisa lihat tadi ya, kita bisa manjat ya. Kita lihat inventory yang nggak kepake, kita buang aja. Ini ada barang kah? Oke, masuk ke sini sebentar ya. Masih kaku-kaku dikit. Oh, ini malumin. Oke, dapat alatnya ini nih. Gua nggak hafal itu apa ya. Kita bisa lihat ya guys ya, ke backpack. Kita bisa baca ini ya. Gunanya adalah faster switching and aim speed. Oh. Oke. Nice. Gua denger step-step temennya. Nah, kita bisa grapple seperti ini ya. Oh, enak banget sih. Oh, cancelnya di situ. Oke. Kita harus kering ya. Oh, bisa gitu. Sebentar guys, gua bisa tandainya seperti itu rupanya ya. Kalau ada musuh ya. Oke, udah ngerti. Ditekan guys, tombol nandainnya. Bakal keluar menunya. Bagusnya harus ke zona ya guys. Kita pakai shield ini ya. Shield ya, biar penuh guys shield kita. Nice. Kita pegang wingman ya.
wingman nih. Cuma ada satu squad, guys. Nah, kita bisa bikin zipline. Zipline ini enak banget, coy. Gue coba ya bikin zipline, bisa enggak ke sini? Oh, dia ada jaraknya ya. Coba ya. Eh. Terus gimana? Tekan sini. Oh, gini, guys. Oh, bisa bikin zipline gini loh. Wah, ini kalau gue latihan, temen ya. Bisa jadi pro player nih gue, guys. Ini ada orang di sini. Ada musuh nih. Kok nge-lag? Eh, nyakut. Aduh, nggak boleh kena alpha, coy. Kemarin gue ada. Jadi ini bisa naik, guys, ya. Biar kita bisa turun lagi. Karena tanda gue. Tanda gue di situ. Kita bisa ruang situ, guys. Ada musuh nggak? Gue sih nggak ngeliat ya. Aman, terkendali, oke. Oke, terbuka sih tapi ya. Kok jadi ada tandanya di tengah? Oh, dapat dari attachment-nya kayaknya. Jadi tengah itu ada biru-biru itu, guys. Ada orang. Cancel. Ada orang. Looks like some enemies have been here. Ada orang di sini kayaknya. Kayaknya ada orang di sini, guys, tadi. Enak banget, teman-teman. Ada sepi banget. Gila, sakit banget ya, reloading. I hope my kids saw that. Sakit banget. Ada obat, Wingman. Nah, dapat scope nih. Gue bakal buang nih ya, shield cell ya. Kita butuh shield ini, guys. Shield yang satunya lagi, yang gede. Yang cell kurang mantep ya. Peluru 100 kebanyakan sih sebenarnya. Kita buang aja, guys, ya. Kita 90 cukup ya. Ini ada coklat-coklat apa nih, guys? Oh, oke. Okay. Ini dia gua butuhnya, shield battery ya, shield battery yang bagus, guys. Nah, ini udah ada scope, enak nih, guys. Gua harus atur sih supaya ini, guys, ya. Kita harus atur ini, guys. Atur ke looting setting, kemudian ke pickup setting ya. Kita ganti ke pistol. Pistolnya wingman itu gak usah banyak-banyak pelurunya, 90 aja, guys. Save setting, save. Nanti gua share ya settingan gua, guys, ya. Kalau kalian minta. Kalau gak minta ya gak apa-apa. Oke, okay, guys, ya. Temennya udah meninggoy satu musuhnya. Satu lagi nggak tahu di mana. Masih sisa 30 orang sini. Sakit banget ya. Ini bisa di atas. Bisa ini ya. Quick ya, tau gue ya. Nggak ada tanda-tanda musuh di sini. Saw that. Wih, ya ampun. Ya mana musuhnya? Bangke. Oh, ini. Gila. Dia gak sadar gue di sebelahnya, konyol. Waduh. Bantuin kawan. I am repairing my shot fire. Guys. Recharging shields. Sabar, guys. Panik gua. Finish him. Bye. Sabar, guys, ya. Ada nembak, weh. Tuh. Reloading. Fire. One went down and then more. We killed the last member. Good work, team. Using grapple. I am taking fire. Salah gua. Sending out my decoy.
Aduh, gua kena udah. Tembakin ini. Hostile right here. Get out, get the shot. Temen gue gak jelas banget ya ampun. Aduh. Sumpah gak jelas mainnya. Masih selamat juga guys. Gue deh. Panik. Susah banget pakai ini ya. Taking a med kit. One sec. Shield battery here. Reloading. Got a hop up here. Double tap trigger. Oh, ada yang punya sniper, guys. Cobain ya. Shield battery here. Med kit here. Reloading. Punya sniper merah, guys. Gigi banget deh. Threat vision optics here. Close range. Oke, kita punya sniper merah, guys. Ada yang nembak dari situ. The enemies are shooting at me. Got an extended enemy attack here. Firing. Down the target. Firing. Tango down. Guys, kita pakai sniper nih. Oke, mati dia. Susah guys, kaku banget gua, sumpah. Sabar guys ya, mungkin gua main ini 10 match lagi baru jago guys ya. Gua tadi aja waktu knock sama musuhnya gua kayak what should I do? Gua kenapa gak pakai bom, kenapa gak pakai ini. Bingung gua guys, bingung sendiri gua. Bingung banget gua, masih panik kan gua orangnya. Main di game. One sec. Sabar guys ya. Kita punya senjata paling GG ini udah. Sniper merah Kraber. Waduh. Mana musuhnya nih? 10 kali gimana ya rasanya? Oh gitu. Round 3. Beginning ring countdown. 10 kali nih guys, kali-kaliannya. Karena musuhnya itu sakit banget damage ya. Kita nggak sempat ngerespon, udah habis darahnya, guys. Waduh, teman gue tuh. Got a hop up here. Double tap trigger. Threat vision optics here. Close range. Grappling. Di mana musuhnya berada, guys? Sisa 9 orang loh padahal. Ngeri-ngeri sedep nih, teman. Masalahnya ini kecil banget ya, gue nggak kelihatan, guys. Sumpah. Kelemahan gue mata gue nggak kelihatan kadang-kadang, kecil banget. Ini bisa diatur sih POV-nya berapa temen-temen ya, angle-nya. Ini gue bikin maksimal nih supaya, tapi jadi musuhnya kecil-kecil banget. Sekali headshot langsung kena. Ada musuh ya? Ada musuh di sini. Musuhnya udah pada mati tuh. Bisa berapa squad doang nih? Bisa 4 squad ya guys ya, tapi orangnya berapa orang gak tau gue. Aduh, di mana ya maksudnya? Kita ke pinggiran-pinggiran sini deh. Ini kali 10 nih gua aimnya nih. Mana kalian? It's dupes o'clock. Kraber. Saya pusing gua, Pak. Kali 10 ngeri banget. Using grapple. Di mana ini musuhnya? Masih sempat squad loh guys. Kan kelihatan nih kalau ada yang goyang-goyang nih. Enggak ada yang goyang-goyang. Wah, berat nih berat. Grappling. Using grapple. Belum terbiasa gua main grapple-nya. Baru pertama kali guys, maklumin ya. Kalau ada jago nanti gua pamer skill gua. Warning. Ring movement in progress. Good work. We're inside the next ring. Oke,
Ada tembakan. Care package being delivered. I bet that care package has some sweet gear for us. This place has seen activity. Grappling. Gila, kayak di film-film gua. Reloading. Sisa 2 squad doang guys, harus ngekal 11 doang. Red vision optics here, close range. Shots fired and they're hitting me. Woohoo! Woohoo! Round 4, beginning reloading. We're inside the ring. Got the positional advantage. Heads up, dropping the pain. Sabar guys ya, satu lagi nih. Gak ada obat nih. Aduh, miss. Shitnya pecah. Masih cabut deh. Reloading. You got bamboozled. Woohoo! Guys. Gotta hop up here. Hammer. Gak kena ya, ampun. Reloading. Kejepit dia tuh. It's dupes o'clock. Itu dia. Sending out my decoy. Kasihan ya anak orang. Yeah, getting shot at. Hai. Gak kena. Nope. Reloading. Tinggal sendirian deh guys. Shots fired. Siapa lah ya? Iya, bestnya. Kita prank guys. Makan nih. Hai. Mati dia. Aduh, oke gitu nih ya. Ada kejadian-kejadian konyol, gua hampir mati. Ntar lah ya, gua naikin rank gua dulu guys ya, biar jauh lebih seru lagi. Tapi dapat sniper ini sakit banget guys ya. Damage-nya luar biasa sih. Satu hit mati maksudnya. Lumayan lah dapat 2400 damage. Seru. Oke, teman-teman, semoga kalian terhibur dengan gameplay kali ini. Kita bakal lanjutin lagi. Gak sabar ya, segera naik ya. Semoga gua bakal bisa lebih lincah lagi nanti mainnya. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.